cara menload SD card di KN7000 adalah kita buka dulu SD cardnya, kita lihatkan SD card apa yang kita pakai. Ini adalah adapter kita memakai memory card kecil. Kita load SD, load, kita ambil dari pojok kanan layar. Kita load. Kita pilih. Kita load. Kita akan memutar ya sequencer tanpa berhenti berhenti ya, satu folder kita akan memutar sequencer per folder, bukan satu-satu. Ini adalah kita coba satu dulu, kita load. Kita pencet tombol on off, bisa dipakai bisa juga tidak. Lanjut kita start. Untuk berbunyi kita atur volumenya, jangan terlalu kencang, kasihan monitor keyboardnya. Sambil mendengarkan satu lagu yang telah berjalan, kita juga masih bisa mencari lagu yang lain untuk manggung, yang pokoknya kita lagi manggung atau ada lagi penyanyi minta lagu lain, ya bisa kita cari. Kita juga bisa atur soundnya, kita pencet sound gitu. Lalu kita ambil monitor setting, kita pencet. Nah ini bisa di off ya, tombolnya off, diam, kita on, nyala lagi untuk keluar. Lampu merahnya berarti udah jalan outnya. Sekarang kita pencet load lagi on SD. Kita pilih itu ada di barisan ketiga, SD song middle atau SD tall, load, save, SD song middle. Nah ini udah muncul satu folder siap diputar ya. Kita bisa turunkan apa kursornya ke bawah, bisa milih lagu mana dari mana akan dimulai ya. Bisa kita ganti folder dengan memilih tombol monde. Nah di sini ada tertulis folder select. Nah, itu ada panahnya ke atas ke bawah, kita ke bawahin ya, kita cari folder. Halo, du 3 bulan cinta tajalin. Lanjut, kita cari lagi ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, ini dia ada Agih Bana.
kita start. Kita dengar, itu dia udah melot. Ya, kalau kita nggak tidak suka, kita pilih skip. Mixernya juga bisa, ada kalau ada liriknya bisa juga dilihat. Sekarang kita skip, langsung melot sendiri. Ya, kalau nggak suka lagi skip lagi. Nah, ini kalau kita lagi manggung kita tinggalin ya keyboard yang udah kita setting kayak begini, asalkan tidak ada ya cancernya yang error. Ini bisa, ini di bisa lagunya pindah-pindah sendiri tanpa harus di load satu persatu. Yang umpamanya kita lagi capek main atau memberikan demo musik di panggung, nah ini cara mensiasat. Kalau mau keluarnya tinggal pencet tombol exit aja. Sekarang kita akan mengambil reverb effect sound. Kita pilih EQ ada multi sound DSP EQ. Nah EQ-nya ini bisa kita atur menurut selera kita. Ada tombolnya itu di sudut layar kanan paling bawah. Nah ini on off on off. Nah ada merah, udah selesai pencet tombol exit ya segitu. Nanti kita sambung.